Selamat datang di DK Riset, pusat penjualan mobil bekas taksi warna-warni terlengkap dan paling banyak. Mengejutkan dunia otomotif Indonesia berduka, kali ini terjadi di sebuah showroom yang sangat fenomenal, yaitu DK Riset, tega melakukan penipuan terhadap para pelanggannya. Showroom mobil bekas ekstaksi ini sebelumnya sangat viral, karena marketingnya luar biasa, sampai YouTuber terkenal pun pernah beli di sini. Dan menawarkan harga yang sangat murah, banyak pelanggannya dari luar daerah. Membeli mobil di showroom ini, tetapi baru-baru ini showroom atau bengkel DK Riset sudah disegel oleh pihak yang berwajib. Dikarenakan banyak laporan dari para pelanggan yang merasa tertipu dengan showroom tersebut, ada yang mengalami kerugian mulai dari 40 jutaan sampai dengan ratusan jutaan. Dan dikabarkan pemilik showroom tersebut sudah ambil langkah 1000 alias kabur. Semoga kasus ini cepat tertangani dan owner DK Riset segera ditangkap, karena mayoritas pelanggannya adalah masyarakat menengah ke bawah, yang ingin memiliki mobil keluarga, dengan bersusah payah menabung untuk memiliki kendaraan roda 4, tetapi dana kurang, setelah terkumpul ujung-ujungnya ketipu, sakit yang luar biasa.